Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Gusti Atta Channel. Oke teman-teman, ini kita akan mereview di kandang kambing saya sendiri ya. Ini materinya tentang indukan yang tinggal menunggu lebih kurang 10 atau 15 hari lagi akan melahirkan. Kita lihat ya, ciri-ciri yang hampir tinggal menunggu hari aja lagi, kita akan lihat bagaimana ciri-cirinya kambing indukan yang hamil tua. Yang hamil tua ya, kita akan review bagaimana bentuk dan ciri-cirinya kambing yang akan melahirkan. Oke, ikuti teman-teman, jangan lupa komen, like, subscribe di channel saya, Gusti Atta Channel. Oke teman-teman, kita perhatikan ya, ini indukan saya ini terakhir saya kawinkan pas lebaran haji kemarin, lebaran Idul Adha kemarin saya kawinkan. Dan perhitungannya ini kalau saya hitung yaitu 5 bulannya itu pas sekitar 15 atau 20 hari lagi. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, indukan ini sudah mulai malas untuk tegak. Sebentar-sebentar duduk, sebentar-sebentar tegak, nanti makan tegak lagi, makan sikit-sikit, terus kenyang duduk lagi, kurang-kurang untuk bergeraknya kurang. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita akan lihat ya, kita bangunkan sebentar ya, kita akan lihat. Ayo duduk, tegak, ayo. Yang kedua kita bisa lihat nih, puting ambing susunya sudah mulai berisi. Ambing susunya mulai berisi. Tuh, ambing susunya mulai berisi. Gak kelihatan ya. Nah itu dia kalau udah malas tegak gitu. Jadi dia maunya duduk terus karena perutnya tuh mungkin terasa berat. Nah yang ketiga kita lihat nih dari atas. Yang ketiga, perutnya ini sudah mulai turun. Tuh, posisi perutnya ini kanan sama kiri ini sudah mulai turun. Posisinya sudah mulai turun. Terus gelangan ekor cincinnya ini sudah mulai kelihatan. Sudah mulai melengkung, melengkung turun. Ini sudah mulai melengkung turun. Nah. Oke, teman-teman. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu alat kelaminnya ini mulai membengkak. Waduh, ini susah nih mau dilihat nih. Aduh, kencing pula ya. Ini yang keempat nih, ciri-cirinya itu alat kelaminnya mulai membengkak, memerah, membesar gitu, membengkak. Nah, itu udah tanda-tanda tuh ya, teman-teman ya. Nah, terus nanti diperhatikan lagi puting susunya ini. Kalau udah hari mau dekat tuh puting susunya ini nanti ngisi, tegang, udah mulai tegang. Jadi mungkin itu sajalah menurut pengalaman saya ya, yang sudah saya bagikan ke teman-teman semua. Itulah dari tadi ciri-ciri kambing indukan yang mau dekat melahirkan. Ya, paling ini paling lambatnya 10 hari apa berapa hari lagi, paling lamanya 10 hari lah. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semua bisa senang dengan video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya, Gusti Atta Channel. Dadah.